Satu, dua, tiga. Wah, sudah ketemukan tiga kipas angin. Wah, pagi ini sangat cerah sekali. Banyak sekali berseliweran motor-motor yang akan beraktivitas. Akhirnya aku pun sampai di depan rumah. Wah, pagi ini bunga-bunga ini bermekaran loh. Sejuk sekali. Semua bunga yang ada di dalam pot aku bermekaran semuanya. Sungguh sangat indah dan membuat hati menjadi bahagia. Aduh, semoga besok berbunga lagi ya. Wah, pot-potnya berjejer rapi. Loh. Salah satu dari pot bunga ini berubah menjadi kipas angin. Aneh sekali ya. Ternyata pot yang ada di pojok sini berubah menjadi kipas angin putih. Kok bisa ya? Ya sudah deh, gak apa-apa. Kipas angin ini begitu sangat ringan dan mudah dibawa. Wah, beruntung sekali ya potnya berubah jadi kipas angin. Wah, senang sekali. Loh. Kok pot yang kedua berubah jadi kipas angin juga? Wah, warnanya hijau. Kenapa ya? Apa aku salah lihat? Sudah ada dua pot yang berubah menjadi kipas angin. Kipas angin yang berwarna biru dan berwarna hijau. Waduh, senang sekali ya. Kipas ini pun terasa ringan. Ternyata kipas ini adalah jenis kipas dari kipas angin jepit dinding. Wah, lumayan ya. Loh. Pot yang ketiga pun berubah menjadi kipas angin lagi. Waduh, berarti sudah ada tiga kipas angin yang kudapatkan. Wah, senang sekali ya. Seandainya setiap hari semua pot berubah menjadi kipas angin, pasti kipas-kipas ini akan aku jual. Wah, lumayan. Ya udah deh, kipas ini akan aku bawa pulang karena ini pasti kipas milik aku. Coba deh aku kumpulin dulu di sini. Semoga kipas-kipas ini tidak hilang ya, karena setiap kali aku menemukan kipas angin, selalu aja ada yang hilang. Ini warnanya bagus loh, pelangi. Kipasnya aku kumpulin dulu di sini ya, teman-teman. Wah, aneh banget ya, teman-teman. Semua bunganya berubah menjadi kipas angin. Wah, ya udahlah. Aneh banget ya. Dan ini beberapa kipas yang kutemukan tadi. Ada kipas pelangi, kipas hijau, ada lagi kipas kecil. Satu, dua, tiga. Totalnya tiga kipas angin. Wah, senang sekali ya. Beruntung banget hari ini aku menemukan tiga kipas angin yang lucu-lucu. Ini kipas baling-baling, ini kipas jepit dinding, dan ini kipas kecil yang khusus buat di kamar. Wah, senang sekali. Sekian dulu untuk cerita kipas hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita kipas berikutnya. Dadah.